Test mic. So today harinya aku. So kita pergi mana? Pergi mana ni nak pergi? Cepat. Tapi kalau buaya, today adalah hari kedua. Allah selamatkan kamu, Allah. Sekarang hari kedua lah kita mencari RZ kita. Jadi hari ini kita pergi jauh sikit. Mungkin aku nak ke arah selatan. Dak selatan, standby. Aku nak pergi gegar budak-budak RZ kau. Jadi ni hari kita ada target dalam mungkin 2 atau 3 biji motor lah, insyaAllah. Ni hari kita sekarang nak all the way nak pergi breakfast dulu. Aku dengan Amal Bos. Alang Bos. Amy Bos. Dengan Abah Bos. Kita nak pergi breakfast dulu kat gram aku. Nampak Bos. Kali ni kita nak pergi JB. Mana lah? Permas Jaya kau. Budak-budak Permas Jaya standby lah. Kalau ada keramil bawa keluar. Kau tengok kita orang sebat kau macam mana. Tapi udah JB dengan kita orang. Udah JB memang piau. Udah bising lah. Sembai. Air sana. Air jangan nipis. Memang kena cerai. Cerai mesti kena. Air ni eh. Okey. Ini air ni minum. Apa-apa tanya. So apa-apa tanya. Itu mak aku tu. Paling kecoh. Kita nak breakfast dulu. So kita gerak JB. Jagi gang dah sampai JB, tak ada rushing. Nak makan makanan. Nan. Si minyak lah tu. Kena si minyak tu lah. Minyak betul tu tempat tu sini sini lah. Tu gerak lah. Wei, ada. Sekarang ni ada mati ni. Eh, ada siap kemah. Kenai. Ada rumah mayat tu. Kan? Rumah mayat eh? Forensik ke mana? Ya, dia buang belah sana tu. Ui. So kita dah sampai dekat Permas Jaya JB. So ini hari kita nak tengok motor yang kelima lah. Kelima, total lima kita nak tengok tu. Kelimabelas. So kita nak pergi tengok motor yang mungkin menjadi milik Abah Bos. Kita tengok tu. Caya tak caya? Kita tengok sekarang. Jadi motor ke? Okay. Dia tak masuk. Abah cuba fly tadi. Tadi cuma jari sanggup kat jari lah. Jadi brother ni tengah setting balik. Tukar magnet. Masuk ke lapi Chris. Tengok macam mana. Polis ni juga? Cakap. So brother ni tengah, abang ni tengah setting gear tu kejap. Sebab dia sekarang ni, tu hari sepatutnya RZ ni patut pakai clutch
kelas kaki. So tukar balik. Agak masuk kelas tangan. Abang lupa eh. Rezek dah tangan. Nampak tukar yap. So sekejap lagi aku dah dapat. Kalau aku kata on, motor ni ngam, kita nak buat masuk pergi kedai accessory, masuk CD player. Ngam. Bawa motor ada CD player. Kan yang orang buat, akal kena guna. Gunakan akal ni dengan bijaksana lah punya. Tu marut dia. Okay, kita bagi pomen kita KJH Blasting Amal Boss. Amal Jamal, jangan lupa follow TikTok dia. Ada gi Amal. Tadi gi satu. Mencuba, Jamal dah cuba, Jamal Boss dah cuba, Abah dah cuba. Cuma saya berminat dengan motor ni. Kita tengok apa yang jadi, kan? So, kita balik-balik, kita bincang dulu, fikir macam mana. Sebab kat rumah tu pun ada lagi tu. Haa, kata kan, dekat rumah ada hot organ. Kita kena fikir dulu lah sebelum nak ambil motor tu mal eh. Itulah, kita tengah fikir dulu macam mana. Tengah macam mana kalau Abah cakap okey, kita ambil motor tu, okey? Yes. Jadi kita nak balik dulu fikir, memang kos juga kita nak kena pergi datang JB semua daripada tempat kita orang nak ke JB dah dekat akan masa 3 jam. Apa-apa pun, aku dengan aku punya brother-brother nak kena ke dulu. Kita akan pilih yang mana 5-6 biji kita tengok ni yang paling terbaik. Apa-apa kita akan update untuk next video. Kau tunggu je kat video, tak ada ke mana pun aku ni. Mana satu motor yang Abah Bos angkat, kau tunggu. Jangan tekan-tekan aku. Sekarang, hey, pecah. So kita nak pergi jalan-jalan JB dulu eh. Mantap. Aku dah cakap berapa kali, dah pulang dekat engkau lah. Kau tak ingat apa aku cakap? Tak ingat wan kau bergulung? Aku dah cakap itu hari, aku ada buat satu tim, nama dia Sapet Gold. Tu ada link dekat pin komen tu. Tim Abah ni, Abah Bos tugaskan dia untuk bantu kau berdagang, kau belajar dalam tu. Dia provide signal apa semua dalam tu untuk bantu kau supaya kau dapat ilmu dalam berdagang tu. Itu Abah Bos buat tim ni. Sudahlah Ziana, kau yang bersalah dalam hal ini Ziana. Aku takkan maafkan kau Ziana. Nampak? Kau tengok Abah Bos berlakon macam mana. Aku ada benda tu, tapi takkan aku nak tunjuk. Aku lebih kepada Johnny Sin. Dalam tim Abah ni, kita provide semua benda, signal, apa benda lah dalam ni, semua yang pasal berdagang secara percuma. Cikgu-cikgu dalam ni akan guide kau macam mana berdagang dengan cara selamat. Lepas tu kau akan dapat e-book. Dulu orang nak bagi e-book ni, dia minta kau 2-3 ribu. Tapi dalam tim Abah ni, kita bagi kau secara percuma. Belajar berdagang dah percuma, e-book lagi percuma. Apa lagi kau nak? Hentak kepala kau dekat bucu meja tu. E-book ni apa Abah Bos? Ay, kau ni bukan ibu kau, ni e-book. E-book ni dia buku tau, satu buku. Tapi dalam telefon kau bacalah ilmu-ilmu berdagang semua cikgu-cikgu tu dah tulis dalam tu. Kau dah masuk tim Abah ni, kau dah pandai, kau dah ada ilmu kan. Lepas tu ada pula cikgu-cikgu yang backup kau, bagi kau signal, baru kau join berdagang. Lepas tu keluarkan modal. Tapi ni peringatan, kalau duit kau kat dalam bank pun tinggal 100-200, tak payahlah kumpul dulu modal. Sebab apa-apa kau buat ni ada kerugian. Aku tak nak nanti besok kau terguna duit simpanan kau. Itulah kau nak beli baju anak sekolah, itulah kau guna untuk kegunaan harian. Kau jangan buat yang tu. Jadi dah faham belum? Kau pergi tu dekat link tu, ada dekat pin komen. Kau masuk, dah masuk dalam tim Sapet Gold tu. Kat situ adalah Abah Bos akan sediakan signal-signal tu apa semua. Percuma, benda ni percuma kau tahu. Nak pergi rumah Hurut pun dia lempang kau kalau kau minta percuma. Ini percuma. Cikgu-cikgu tu semua nak bagi ilmu je kat kau. Jadi kau tunggu apa lagi? Tu dekat pin komen tu, kau tekan link tu, masuk terus dalam grup. Grup Azia Merah. Azia Merah kepala banang kau. Grup Sapet Gold Abah Bos lah. Kita bikin wang sama-sama. Kita beli Velfire. Siap ada awning. Mari masuk dalam tim Sapet Yenadilava Puriva Gold. Tekan link dekat pin komen sekarang.
Hari ini adalah video kita nak bongkar Nur Farid Zak yang Abah Bos nak angkat, yang akan menghiburkan sanubari kau dengan roh kau yang musibat tu. Ini dia. Hari ini aku akan mempertonjolkan. Ini semua nak hiburkan kau ni. Harta mak ayah aku semua aku lebur sebab kau musibat. Ini dia. Motor yang kau nanti-nantikan, yang disayangi keluarga Malaysia dan juga mungkin akan ditunggang oleh Anwar Ibrahim. Ini dia motor terbaru Abah Bos. City Nur Farid Zak. Hui. Ini dia motor yang bakal mewarnai kehidupan korang. Jadi ini adalah motor projek kita RX Zak yang macam aku janjikan. Aku tak kencing korang. Eh, ini apa bos tau? Ha? Aku berkali kata Al-Quran, takkah aku nak kencing kau? InsyaAllah kita akan buat motor projek ni. Kalau ada siapa-siapa yang berminat untuk bersama-sama dengan apa bos untuk menyemponsor, dapat pump Brembo cukup. Tapi motor ngam eh. Kau jangan, kau jaga-jaga. Takut nanti sekarang dah ngam sangat, mak orang pula aku terbawa kan. Tapi ini dah belilah yang nak menjawab kat rumah tu. Oh, itu jangan main-main oh. Itu makan nasi orang makan pakai chopstick. Dia pakai speed udang tau. Apa ride Abah Bos akan buat lepas ni? Next video. Kau tunggu aku setting satu ride yang paling ngam untuk korang, untuk hiburkan kau, untuk hiburkan nenek moyang kau. Kita nantikan video terbaru ride bersama RX Zak Abah Bos. Okay. Jangan lupa untuk support Abah Bos, follow IG. Next video, kita akan make up motor ni kau-kau sampai budak-budak 125 Zak akan jilat dendel Kia Abah Bos, okey? Buka-buka kita bawa balik. Apa bini aku nak cakap? Eh, come on lah. Bini pendekar lah. Kau ingat apa? Bini aku cakap banyak, aku bagi dia banyak cakap. Ingat orang takut dengan dia. Tapi yang tu part ni boleh di-delete kan? Boleh padam kan? Thank you pada Arif. Arif JB, Arif Kering. Arif Kering undang. Kering. Arif Kering undang. Kering-kering kan? Cash lo, Ceng. Kering-kering. Terima kasih juga. Ni. Amy. Oh, gila lah. Dia tak kisah tapi dia sebab rambut dia tu. Dia sebab rambut dia tu tak, aku dah mula panas lah. Tapi dia memang terbaik. Amy memang ngam. Naik bukit, turun bukit. Ni owner. Ini brother, kalau kau tak jumpa, kalau restore motor tak jumpa brother ni aku tak tahu lah. Dia ibarat kau nak hidup rotet tapi tak nak jumpa JBJ. Tadi sebenarnya motor ni kita nak buat prank, kita nak hadiah Han Jamal. Tak apa Mai, buat muka dia. Mai. Alhamdulillah, kita dapat settle dalam kerja kita ni. Apa next project untuk apa nama Razak ni kita nak bagi Musang King. Baik tak? Tapi korang suggest kat bawah, kau tulis lah, komen. Apa kita nak bagi nama Razak kita ni? Kita ni Razak kita bersama. Okey? So, korang tulis apa nama untuk motor ni. Lepas tu apa barang ngam nak masuk dekat Razak ni, tolong di bawah, okay? Yang mana sponsor tu, halo. Halo sekarang. Aku memerlukan korang. Siapa nak sponsor barang Brembo ke, tayar ke, sport rim ke sekarang?
Naik bukit, turun bukit. Hey, pecah muka ni kerang. Memang pecah muka. A few inches later. Jadi, Mama Bos gembira dengan Mak Rezat. Walaupun hati dia berduka dah, tak ada gembira. Sakit. Kena komen No comment? Tak ada komen. Sure, dah komen motor macam ni. Okay, komen. Awak kena, Mama Bos kena komen dulu. Apa motor Rezat? Dulu dia tak suka Rezat tu teruk ni semua. Kita nak dengar apa komen. Komen dia apa? Komen Okey lah. Tak ada kata-kata. Tak pernah nak cakap apa dengan komen Tapi okey lah. Alhamdulillah, Mama Bo dah bagi approval. Okey. Jangan dia main motor tak apa. Jangan kahwin dua. Ni tak ada dah. Ni lebih kepada apa cinta sayang dekat ni lah. Tak ada dekat saya Ada. Ha? Kamu kan tahu dia tu penipu. Muka dia pun muka penipu. InsyaAllah untuk next video kita akan buat apa aku nak ubah nanti. Tengok lah. Mesti ubahnya. Kita jiwa motor memang Kita jiwa motor. Apa kita tak nak ubah? Kalau boleh Yamaha tu punya kilang aku nak ubah nama mak aku. Tapi insyaAllah korang cadangkan apa-apa pun nak tukar dekat. Dia dah perfect. Tapi kita mau bagi lagi perfect. Oh belakang dia rakam ni. Ini kan kosong punya rakam ni. Ini semua mesti belakang. Kalau abang dah, saya nak juga. Ini bukan kosong ni apa. Jadi kita nak jumpa dekat next video tu. Terima kasih kat Jamal. Mal masuk Mal. Terima kasih Mal Jamal, terima kasih Jamal. Jamal ni memang yang selalu kalau kau tengok buat-buat blasting, turunkan colour body. Apa lagi Mal? Semualah. Casing nak buat, nak jatuhkan peranakan tu semua. Nak jatuh peranakan. Rahim dah jatuh, jadi Rashid pun dia boleh buat. Kita akan tukar motor Babos ni. Kita akan tukar. Sini. Sini. Ni Yamaha kita akan tukar Yamaha kacau hai. Yamaha kacau hai. Thank you Gemi ya. Gemi ni tanpa nubuhan Mak Jenny ni. Tanpa dia kita tak bergerak sampai Johor ni. Okey, ni orang kuat kita. Alang. Dia ni mana orang dia tak langgar. John Cena. Ni John Cena. Ni Alang yang banyak membantu Inai kita turun JB. Banyak naik balik langgar banyak orang Inai memang banyak langgar orangnya. Mana jangan fitnah. Okey. Thank you kat dia orang. Jadi kita tunggu next video. Sabar kau relax ya. Kau nak payahlah banyak cakap. Tak payah banyak cakap. Sekarang from the state makin bising bikin retak bikin semua jadi sama. Aku cai gurindam dalam vinyl dan aku terus smoke semua retak sampai sedar. Ramai yang dah berbulu tak boleh belah cara aku tak boleh belah.